Prabowo Subianto menikah dengan Titik Soeharto pada tahun 83. Namun pada tahun 98, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto dipaksa untuk berpisah. Saat itu Soeharto yang merupakan ayah dari Titik, yang meminta mereka berdua berpisah. Soeharto mengatakan pada Prabowo, "Kembalilah pada putriku, jika kamu sudah setara denganku." Mungkin ini alasan Prabowo Subianto tidak kenal menyerah untuk jadi Presiden Indonesia, yaitu untuk mengambil cinta sejatinya yang telah lama hilang.